Gol. Ya, kali ini kita sudah dengarkan peluit panjang dari wasit Luman. Inisiatif serangan dimulai dari penjaga yang melakukan tekanan nomor 10 ke tengah, dia mencoba melebar kepada nomor 27 Dr. Susana, dapat oleh penjaga. Ada salah satu pemain di gol, langsung saja ke tengah. Lemah ternyata nampaknya, berhasil melakukan serangan balik kali ini dilakukan oleh penjaga, namun kandas kembali. Serangan dilakukan, kali ini serang balik. Umpan yang sangka, masih menguasai. Coba ditekir ketat oleh dua pemain nomor 11. Masih bisa menguasai, ke tengah dia. Langsung saja melakukan pressing ketat. Menyisir pinggir lapangan, coba melakukan tekan ke tengah. Berhasil, ada Dede, langsung saja ke pinggir. Langsung saja, para pemain dari BGA di area pertahanannya, namun masih bisa diselamatkan. Kali ini salah pengertian, ada nomor 9 di sana, melihat kawan, langsung saja ke tengah, terlepas, namun datang rekan membantu nomor 11, coba melakukan Hendra di sana, nomor 5, karena dia yang salah pengertian. Kali ini kita lihat masih bisa lolos, kita lihat lagi Iqbal jaga gawang yang cukup dari penjaga. Kali ini serangan nomor 15 tendensi kepada Iqbal, masuknya pada nomor 7, namun lagi-lagi disalahkan, intercept para pemain dari penjaga. Kali ini terlepas sama kertas. Barisan tengah daripada penjaga masih nomor 7, dikawal oleh Jack Main. Lagi-lagi Ekal, masih Ekal. Coba keluar dari dua pemain dari penjaga, masih bisa dikasih oleh nomor 11. Kita lihat Ekal. Hendra, Dede, nomor 4, langsung umpan silang maksudnya. Namun terlepas, apakah kita lihat apa yang terjadi, berjibaku dua pemain. Kali ini kita lihat kembali terjadi dan jatuh balik, sehingga tidak mudah untuk lepas. Kali ini ya, kali ini terlepas, berhasil melakukan penyelamatan para pemain dari BGA. Masih nomor 16, umpan sayap tampaknya, kita lihat nomor 16 berhasil diambil oleh Hendra. Masih umpan dari nomor 11. Kita lihat terjadi dua di sana. Nomor 11 Hendra masih di Ekal ke tengah saja melebar. Masih bisa dikuasai nomor 16. Umpan pada nomor 7 di sana. Seorang pemain wingback atau pemain sayap yang begitu energik melakukan penyegaran nampaknya dengan memasukkannya di menit-menit ke 15 babak pertama ini. Kali ini menambah daya serang dari BGA. Kosong ya, umpan daerah, masih dengar bagian bola, sudah berjalan. Masih jual dulu. Terjadi duel di sana, langsung dikejar oleh dua pemain sekaligus. Ditutup pergerakannya. Kali ini ada dua nomor 11 dari beberapa meter kotak 16. Apa yang dilakukan? Ambil aja. Gol! Mendadak apa terjadi? Oh, menang. Kita lihat apa terjadi di luar Ramadan. Langsung saja ada Eka dapat melawan bola rebound. Kita lihat kembali terjadi. Kembali Eka. Terlepas. Hendra umpan daerah maksudnya. Lepas ke dalam. Dilakukan oleh nomor 5 dari penjaga, Febrian. Sue lakukan. Ada Hendra di sana. Langsung ke tengah. Salah pengertian nampaknya, kembali dikuasai oleh Ekal. Nomor 11, masih nomor 11,
Soba. Gelandang energik ini selalu mengambil inisiatif tendangan-tendangan dengan barisan penyerang di kedua sebelasan untuk menepis benteng pertahanan. Dikawal ketat oleh Hariri dan pasirnya kepada nomor 5, 15, Adil. Lepas saja ke tengah, nomor 8, duel terjadi di sana, nomor 19. Langsung saja pressing ketat. Namun masih waktu, kita lihat hadangan 3 langsung main dari BGA melakukan counter atau blocking terhadap tembakan-tembakan. Masih memutar otak-atanya pelatih Lumedang Club dengan skema-skemanya. Apa yang akan dilakukan? Kita lihat kali ini sapuan dilakukan oleh apa yang terjadi? Tekanan yang dilakukan oleh barisan penyerang di kedua sebelasan untuk menepis benteng pertahanan. Dikawal ketat oleh Hariri dan pasirnya kepada nomor 5, 15, Adil. Lepas saja ke tengah, nomor 8, duel terjadi di sana, nomor 19. Langsung saja pressing ketat. Namun masih waktu, kita lihat hadangan 3 langsung main dari BGA melakukan counter atau blocking terhadap tembakan-tembakan. Oh, bisa! Bola muntah berhasil dikasih oleh Adil, nomor 15, nomor 19, Andra umpan tarik masuknya ke nomor 5, umpan terobosan pada Dede. Kita lihat oh Andra masuk kami. Kali ini tertinggal CGA 0-2. Jadi ada Eka sana datang membantu area pertahanan. Kali ini serangan dilakukan oleh nomor 10. Kita lihat terus si bawah kerjasama dengan Hariri. Eka di bola. Oh terlepas namanya 11 APD 2-0. Namun tidak menyurutkan alur serangan, langsung membantu serangan kali ini. Ada Ekal mencoba melakukan gerakan-gerakan memutar. Masih Hariri berhasil lolos. Umpan Aira masihnya ke nomor 11. Siapa di sana? Oh, dengan mudah saja mematahkan serangan yang dilakukan oleh BGA kali ini. Kembali serangan dilakukan oleh BGA. Ada Andra nomor 6 masih terlepas. Mari kita lihat apa terjadi. Oh Andra, kita lihat bersama dengan dua pemain masih kembali terjadi apa yang terjadi. 15 BGA lebar saja pada nomor 2 Putra. Ya Allah. Ya, hari ini sentuhan pertama pada babak kedua ini. Kali ini serangan dilakukan oleh CGA coba bermain-main di area pertahanannya. Nomor 4 lebar saja pada nomor 15. Langsung saja melakukan tekanan pertama para pemain dari CGA. Kali ini Nabil berhasil, Adil sambung masih bisa menguasai. Langsung diikuti oleh dua pemain dari Pejamka. Salah kemerdian Andra nomor 10 di sana. Didapat oleh Pejamka, sudah dilawan ke tengah saja. Kembali Pejamka memperoleh serangan. Lepas namanya pressing yang sangat ketat dilakukan oleh para pemain Adil. Kemudian nomor 3
Kerjasama yang sangat apik antara Epol, umpan-umpan pendek diperlihatkan nomor 4, langsung kepada Ekal, lebar saja pada nomor 13, berhasil lolos, dan apa? Sang pencetak kris, langsung saja melakukan nomor punggung 13, maksud kami. Terlepas nomor 10, sambung saja ada Andra di sana, masih juga bisa dikuasai oleh Ekal, pemain si kecil mungil yang sangat cerdik apanya, lakukan menembus jaring gawang dari Iqbal. Kali ini tekanan dilakukan oleh umpan terobosan sangat cantik nomor 12. Tidak ada kawan di sana menyambut datanya bola. Kontercek terjadi. Kita lihat Adil kerjasama dia dengan gol. Namun begitu ketatnya barisan pertahanan dari penjaga, sangat kokoh, tidak mudah tembus oleh para pemain dari PGA. Kali ini melalui kaki ada sentuhan pertama dari sang pengganti nomor 19 Adil, Kabupaten Lombok Timur. Ya, kembali peluang didapatkan oleh penjaga, lakukan penetrasi ke tengah lapangan, serangan counter attack ada nomor 11 di sana, masih nomor 11, umpan terobosan nomor 9 hari ini tidak mau kalah, terjadi body charge di sana, langsung saja melakukan clear nomor 26, namun langsung melakukan pressing. Oh, bola! Memutar bola poli. Nabil kembali mendapat peluang. Atau mengalami kram. Oh, berjatuhan. Apa yang kita lihat? Umpan ke tengah, datang mendekat, lebar saja kepada nomor 23, masih bisa lolos, coba lakukan pressing, ya kita lihat bersibaku, jatuh bangun, pemain bertahan dari Jogja, lakukan serangan, kemudian terjadi, ke depan, Aikal, kita lihat. Kali ini peluang deh. Kali ini peluang didapat oleh penjaga. Lalu skema tengah sempit. Kembali terjadi. Pemain yang cukup cerdik ini beberapa kali lolos. Umpan daerah kepada Nabi. Jatuh bangun. Atau laporan dari berlangsungnya pertandingan ini bisa langsung klik lalu Ivan Rosidi official. Di sana Anda bisa menyaksikan bagaimana jalannya atau berlangsungnya pertandingan pada sore hari ini. Tentunya kami mengharapkan dukungan melalui like, comment, share, dan tentunya subscribe untuk mendapatkan terbang jauh ke angkasa, menyambut datangnya bola-bola lambung, serangan namun berhasil dimentahkan oleh barisan pertahanan dari VGA. Nomor 6 coba lolos kali ini, apakah akan menambah budi golnya untuk mendapatkan hat-trick kali ini? Percoba penjaga, serangan balik kali ini nomor 11 coba
menahan bola, terlambat nampaknya. Serangan dilakukan kembali, meliuk-liuk dia ke tengah lapangan. Kali ini Didit dan...